Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam dan juga seluruh anak bangsa dimanapun berada, kita pada saat ini sudah memasuki tahun politik di mana partai-partai politik sudah membangun koalisi, tidak lain tidak bukan hanya untuk mencapai tujuan kekuasaan. Tentu di dalam membangun bangsa ini perlu kita perhatikan, terutama tentu kebutuhan rakyat, sebagaimana saya mengajak kepada seluruh umat Islam mengingatkan sebuah ayat, ya ayuhal mubdasir kum fa'anzir, hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang tidur, bangunlah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak seluruh umat dan seluruh hambanya, khususnya di Indonesia ini umat Islam sekarang, kalau saya melihat sedang tidur, sedang terlena, maka kita harus bangkit kembali, harus ikut berpolitik, melihat bangsa kita ini yang carut marut. Politik kita sekarang sudah carut marut. Oleh karena itu kita umat Islam berkewajiban ikut membenahi bangsa ini sebagaimana yang dicontohkan oleh pendiri-pendiri bangsa dulu, yaitu mayoritas umat Islam. Maka jangan terlena, jangan tertidur, bangkitlah. Lihatlah saudara-saudaramu, lihat bapak-bapakmu, lihat para-para syuhada-syuhada kita berjuang dulunya dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia. Sekarang Indonesia sudah 77 tahun merdeka, masih belum dapat diharapkan sebagaimana mestinya tujuan-tujuan dari bangsa kita itu sendiri. Indonesia insya Allah tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Begitu dulu 77 tahun yang lalu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan juga dibantu oleh para pahlawan-pahlawan nasional kita, tidak lain tidak bukan adalah dicantumkan tujuan kemerdekaan kita itu adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama tujuan kita satu-satunya berbangsa bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka itulah, kalau sudah cerdas, bangsa ini akan terkendali dan aman. Tetapi ternyatanya bangsa kita belum cerdas. Maka itu perlu kita isi kembali, perlu kita dorong kembali supaya bangsa ini adalah cerdas. Di mana ternyata sekarang kecerdasan kita adalah merajalelanya korupsi, merajalelanya mafia-mafia di mana-mana, sehingga sekarang Indonesia terpuruk dari segi moralitas bangsa kita. Maka itu perlu seorang presiden nanti betul-betul memperhatikan tujuan, maksud dan bernegara yang terbagaimana yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Insya Allah pada tahun 2024 bulan Februari kita akan mengadakan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Maka itu saya mengajak seluruh anak bangsa, hati-hati kita memilih seorang presiden yang akan mengudek, yang akan membawakan Indonesia ini 5 tahun ke depan. Maka itu perlu saya mengajak di sini, terutama adalah relawan-relawan Anies Baswedan dimanapun berada. Maka kita berkewajiban ya, membangun sebuah kekuatan besar. Jangan lalai. Kalau kita tidak ambil kesempatan pada tahun 2024 ini, pada 2039 kita sudah melihat Indonesia ini sudah tidak karu-karuan lagi. Jangan seperti terjadi seperti Singapura kedua, jangan terjadi seperti Indonesia apa Australia, masyarakat aborigin dan masyarakat Indonesia apa kaum Melayu di Singapura menjadi orang kedua. Maka Indonesia ini, kita umat Islam khususnya, anak bangsa Indonesia pada umumnya harus hati-hati melihat pemimpin-pemimpin yang akan datang.
maka paling tepat insya Allah paling cocok 2024 ini adalah Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan untuk memimpin Indonesia. Tapi perlu kita ingat, ada suatu anak bangsa yang sekarang terlupakan, yaitu bisa mendampingi yang potensi besar mendampingi Pak Anies adalah termasuk juga Ketua DPD RI yang sekarang ini, Pak Lanyala Mataliti. Perlu juga kita ingatkan kepada partai-partai politik, karena itu adalah Pak Lanyala itu punya potensi besar dalam rangka itu ikut serta dalam membangun bangsa. Dan saya melihat dari kiprah beliau sekarang ini, insya Allah beliau mungkin sangat kita perhitungkan di dalam mendampingi Pak Anies, tentu kembali kepada partai politik. Juga tidak mengabaikan calon-calon yang lain, seperti yang di media sosial beredar adalah 5 jenderal akan mendampingi beliau, juga termasuk Pak AHY. Tentu kembali semuanya itu kepada partai pendukung, yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem. Karena mengapa saya melihat bahwa partai politik Nasdem lah sebagai kingmaker dalam rangka mendorong Pak Anies ini sebagai presiden, dan juga saya melihat adalah Pak Surya Paloh inilah sebagai begawan politik nasional kita saat ini. Dia bisa membaca situasi dan peta politik nasional kita, apa yang diharapkan oleh bangsa ini, siapa yang cocok untuk memimpin bangsa ini ke depan pada tahun 2024 sampai 2029. Saya rasa Pak Anies tentu lebih tahu. Kalau dia sudah presiden, dia lebih tahu tentu akan menata Indonesia ini dengan sesuai aturan-aturan main yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Terutama tentu Pak Anies barangkali dengan timnya terutama fokus kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita tentang kekayaan bumi, alam, semesta diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Barangkali itu akan difokuskan juga, barangkali tentu tenaga-tenaga kerja Indonesia diprioritaskan. Bukan kita tidak butuh negara asing, tidak butuh tenaga-tenaga asing, Indonesia butuh, tetapi bukan prioritas. Tentu adalah tenaga-tenaga Indonesia yang berkualitas perlu diprioritaskan untuk bekerja untuk membangun Indonesia. Maka saya mengharapkan kepada saudara-saudara kita, seluruh relawan-relawan yang ada, mari kita bersatu, mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan insya Allah Pak Anies Baswedan, karena satu-satunya kita melihat pemimpin bangsa yang sudah diuji kemampuannya, yaitu Jakarta. Maka saya melihat kalau Pak Anies sebagai presiden, wajah Indonesia ini adalah seperti wajah Jakarta. Kalau Pak Ganjar nanti presiden, wajah Indonesia seperti wajah Jawa Tengah. Kalau Pak Erick Thohir jadi presiden, adalah wajah Indonesia seperti badan usaha milik negara. Maka barangkali tidak lagi kita pungkiri bahwa Jakarta ini adalah sangat modern di tangan Pak Anies selama dia memimpin Jakarta. Apalagi yang kita bohongi, apalagi yang kita lihat, Fabi Aima lebih rakumatu kasiban. Apalagi kata Allah yang kamu bohongi. Lihatlah, jangan kamu munafik. Buka mata hatimu bahwa Indonesia, wajah Jakarta itulah wajah Indonesia yang akan kita bawakan dari Jakarta bisa ke provinsi-provinsi lainnya. Maka seluruh relawan-relawan, maka saya mengajak kawal seluruh TPS-TPS di seluruh Indonesia supaya tidak ada lagi kericuhan, tidak ada lagi pembodohan, karena mungkin di TPS-TPS 2024 ini akan banyak disusupi oleh orang-orang yang tidak dikenal, ya. Bisa yang tidak memilih bisa jadi memilih untuk menambah suara pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka itu mari kita kawal TPS
TPS yang ada seluruh Indonesia supaya tidak kebobolan, supaya nanti suara Pak Anies bisa dikurangi, suara si A bisa ditambah, maka itu jangan terjadi isu-isu yang sudah ada pada tahun 2019 itu sudah tidak ada lagi pada pemilu tahun 2024. Maka ayo segera. Juga saya mengharapkan KPU harus independen, tidak bisa diintervensi siapapun. Maka tunjukkanlah kamu adalah KPU yang benar, KPU negara, tidak KPU kekuasaan. Di dalam sistem ketatanegaraan kita perlu presiden yang akan datang menata ulang kembali, terutama tentang kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, di mana tidak ada lagi terpolarisasi. Tetapi perlu kita ingat, jangan lagi bawa-bawa politik identitas itu, pasti ada. Kalau ada mengatakan politik identitas itu tidak boleh, itu tidak benar, pasti boleh. Kenapa? Setiap pemimpin bangsa itu agamanya akan menjadi sebuah kebijakannya. Apa yang diimani di dalam pikirannya pasti akan tercermin dalam kebijakannya. Maka itulah Al-Quran sebagai way of life, pandangan hidup bangsa, pandangan hidup beragama, mengajarkan kepada kita, kepada umat Islam khususnya, bahwa mencari pemimpin itu adalah harus satu iman dengan kita, satu bahasa dengan kita. Maka itulah saya mengharapkan jangan lagi ada yang membawa-bawakan lagi bahwa Pak Anies adalah membawakan politik identitas, Pak Anies adalah orang radikal. Itu orang-orang yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang tidak paham berbangsa, bernegara, terutama beragama. Dulu pahlawan nasional kita, wakil presiden kita Bung Hatta saja, membeli sepatu saja pun, sepatu belinya pun itu dicicil, ditabung. Sekarang pejabat-pejabat negara kita seenaknya, semaunya mengorupsi uang rakyat triliun-triliun, tapi semuanya tidak berdaya menghadapi mafia-mafia yang kelas kakap, mulai dari kepala negara sampai ke menteri sampai ke para badan-badan penegak hukum, tidak berdaya menghadapi orang-orang yang demikian. Seperti Partai Indonesia sekarang adalah dikuasai oleh oligarki. Inilah yang perlu ke depan harus kita musnahkan, harus kita bak, kita halangi mereka-mereka itu tidak bisa lagi mengambil dari perut bumi Indonesia ini untuk kekayaan pribadi. Maka itulah para tokoh-tokoh kita, para tokoh-tokoh politik bisa memperbaiki kembali negara kita ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Isi alam, darat, udara adalah untuk kemakmuran rakyat, dikelola oleh negara adalah untuk kemakmuran rakyat. Insya Allah kita 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang berumur 77 tahun. Maka dengan 77 tahun inilah Indonesia semakin kuat, semakin jaya, semakin berprestasi, semakin disegani di kancah politik internasional kita. Maka perlulah barangkali nanti para pemilu 2024 ini adalah pemimpin yang kuat, pemimpin yang memahami Pancasila, pemimpin yang memahami rakyat Indonesia, pemimpin yang memperjuangkan hak hidup rakyatnya untuk bisa disegani di kancah internasional. Bahwa insya Allah Pak Anies sudah dikenal dalam dan luar negeri. Tidak kita ragukan lagi kelincahan beliau dalam menata Indonesia ke depan.